kanan, semua aku kawan. Kalau bertemu janganlah kita lawan. Hormat menghormati jadikan pegangan, bahu dirimu tidak keseorangan. Dalam hidup ini, mudah saja. Kalau kita mahu dihormati orang lain, kita terlebih dahulu perlulah hormati mereka. Ambil pedoman dari sikap Fauzan. Walaupun anak orang berada, tetapi hidupnya tiada kegembiraan. Menggunakan wang ringgit untuk dihormati? Neh. Lihat tu, bila duit habis, tiada siapa pun pandang. Aidil pula asyik mempelekehkan kawan lain. Gemuklah, buruklah, akulah tu. Tapi aku tak kisah, mereka tu lambat matang. Asalkan kehidupan aku penuh dengan kegembiraan dan kasih sayang. Semua aku sayang, binatang, tumbuh-tumbuhan, alam sekitar, semualah. Nak dijadikan cerita, telah berlaku kemalangan pada si Fauzan. Dia jatuh tangga, aku kat situ, mestilah aku tolong. Si Aidil pula tak bawa duit belanja. Lapar sangat agaknya, kesian dia. Aku pun kongsilah bekalan makanan aku. Aku tak kisah pun. Keesokan harinya, mereka cari aku. Mereka nak kawan dengan aku. Biar betik. Kamu budak baiklah, seronok kawan dengan kamu. Suka menolong orang. Iyalah, walaupun aku selalu kutuk kamu, tapi kamu masih sayang aku. Alah, kita kan kawan. Macam itulah, kalau mahukan kebahagiaan dan keseronokan dalam hidup, kita perlulah saling hormat menghormati. Dengar ni. Satu jiwa juga satu rasa. Genggam erat ayo semua. Top motion, ya. Memang ikut syarat, kan? Digital. Apa hidup kembang? Kiri kanan, semua aku kawan. Kalau bertemu, janganlah kita lawan. Hormat menghormati, jadikan pegangan. Bahu dirimu tidak keseorangan. Kiri kanan, semua aku kawan. Kalau bertemu, janganlah kita lawan. Hormat menghormati, jadikan pegangan. Bahu dirimu tidak keseorangan. Tuh gerak lah. Tuh duduk dia. Ha, gerak. Kamu dah baiklah. Kamu dah baiklah.